Calonkan itu adalah partai atau gabungan partai betul, sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat. Partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali dalam Lambe Politik. Nah, kali ini kita ngomongin soal hati dan cinta. Kalau urusan cinta dengan manusia, itu pacaran dua, pacaran tiga, itu udah biasa, bro. Mm -hmm. Tapi kalau hati yang mendua karena atau mentiga karena urusan politik juga udah biasa. Mm -hmm. Sekarang ini yang menarik, bila pendukung Jokowi bermain cinta segitiga, nah loh bahkan kemarin tuh katanya ada sampai tercegas segi 4. Kenapa tuh? Kok bisa begitu? Ini, ini gara-garanya nih, kemarin hasil survei nih hmm. dari Carta. Dia bilang uh, dan ini juga hasil Musra, Musra kemarin tuh yang di Istora Senayan para pendukung Jokowi. Jadi mereka mengusulkan tiga nama. Tiga nama itu Ganjar Pranowo dan di hasil survei Carta itu setelah pengumuman tanggal 2 sampai tanggal 7 kemarin ini nih itu uh, dari 1220 responden itu 61%. Mendukung Ganjar yeah. Prabowo 18% Kemudian Erlangga Dan juga itu yang didukung sama Yang diusulkan tiga nama itu Tapi kemudian ada pendukung Jokowi juga yang bilang Katanya tambahin dong Anies Kan Anies juga bekas pendukung Jokowi juga dulu Pendukung-pendukungnya Anies sekarang dibilang Nah cuma tapi yang secara resmi Diserahkan disebut-sebut itu kemarin itu, itu di Stora itu Itu tiga jadi kalau udah pendukung Sudah mendua mentiga itu gimana itu? Sebetulnya kan begini aja. Uh, Jokowi ini kan juga presiden ya. Iya. Yeah. Jadi presiden, ketua umumnya PDIP Megawati Soekarno Putri juga nyebut. Hmm. Presiden Jokowi itu petugas partai. Iya. Yeah. Sementara PDIP sudah punya capres namanya Ganjar. Mm. Kenapa kemudian Presiden Jokowi itu diam saja di musra? Katanya, hmm. katanya Presiden Jokowi ini mau membisiki parpol, parpol itu siapa capresnya. Cewek-cewek kemarin maksudnya jelas-jelas aja kan. ngomongnya, orang ini juga mau ketemu lagi kok, ketemu sama nah, ketemu ketemu. Kenapa enggak bilang langsung aja ke relawannya? Oi, relawan dukung nih capres dari PDIP, Ganjar Pranowo kan bisa aja begitu. Kalau berarti, kalau kayak gitu ya, berarti tidak sejalan dong dengan petugas partainya. Terus pendukungnya pecah dong. Ya mungkin bisa jadi. kayak lagu pecah seribu. Nah, atau lagu itu aneka win tiga. Atau pecah tembelang, <laughs> ya itu. Pecah namanya. tembelang. Jadi gimana? Jadi gimana? Ya. Kalau misalnya kemarin musra nih, calonin tiga nih, ya kan? Ada Pak Ganjar. Sementara kan Pak Jokowi, PDIP dong, sama hmm. pendukung Bu Ibu Mega dengan Ganjar satu Ganjar itu. Nah kalau misalnya pendukungnya sekarang ada yang milih Pak Erlangga sama ada yang milih juga Pak Prabowo. Nah berarti kan mereka udah nggak satu solid lagi. Satu itu yang kedua, mereka juga nggak solid juga dengan PDIP-nya. Berarti ya dong, e, ya iya dong, kalau mereka benar solid sih. dengan PDIP-nya, ah, nah, artinya kan mereka sudah bulat aja, sudah mendukung Ganjar, Nggak perlu lagi bisik-bisik untuk membisiki capresnya nanti yang harus didukung siapa namanya juga siapa kan nggak nggak perlu lagi kemudian yang peristiwa hari minggu ini itu terjadi ngomongin kan ngomongin solid solid tapi ini kan ini kan suara rakyat tapi begini, kan bebas doang mungkin... dong mau milih milih dua mau ya, kali tiga bebas. mau kali empat boleh, mau kali lima itu kan bebas bebas aja apakah pendukung Jokowi harus memilih Ganjar Enggak juga kali kalimatnya yang tepat mungkin begini Ya sejatinya mungkin kemana arus dukungan relawan Jokowi dan dan dengan Jokowinya sendiri itu kan masih masih belum jelas ya mm. meskipun waktu deklarasi Ganjar Jokowi juga mendukung itu cuman kan mm. dia punya relawan nih yeah. dia mengarahkan relawan dukungannya kepada siapa kan belum jelas sampai tiga ribu lebih loh kemarin nah, di sekolah itu tapi yang yang perlu kita pahami begini eh, ini yang yang membentuk kemudian perilaku Jokowi dalam eh, bersikap mm. atau dalam bergurau. Tapi ya, ya itu nggak nggak bisa kita lepaskan juga dari apa yang tertanam dari alam sadarnya seorang Presiden Jokowi. Nih kan? nih ya. Kan sebelumnya nih. Ah, uh, kalau sebelumnya kita lihat ada di... beberapa pertemuan di, di relawan-relawan iya sebelumnya. Benar -benar. Ojo kesusu hmm. satu mungkin. Hmm. Ojo grasa grusu. Hmm. Ojo sembrono. Hmm. Terus kemudian pernah nyebut juga rambut putih. Uh -uh. Yang apa namanya yang banyak kerutannya. Siapa tuh? ya nggak tahu kan, Rabu terus putih kemudian tuh? di lain sisi, di ah. lain sisi, uh, baru berapa bulan yang kemarin juga ngomong juga kan, ini jatahnya Pak Prabowo. Pantas sampai nah. nah, ya Pak, kan beberapa kan kali apa? kegiatannya Pak Jokowi itu yang angkat Pak Prabowo. Cuma masalahnya... Kalau Pak Prabowo nih ya, berarti kalau udah ada Pak Ganjar, berarti wakilnya Pak Prabowo gitu? Nggak tahu juga makanya Pak, Pak Prabowo kan udah bilang dia nggak mau jadi cawapres. Nah, terus partainya mendua lagi besar. dong, Kan udah ada Ganjar, masa terus nah, Pak Prabowo yang ini dijak jalan-jalan. Waduh, jangan-jangan janji surga janji manis juga nih? Mungkin kenapa Pak Jokowi atau Pak Presiden ini sedang memainkan langkah kuda? Hmm. Mungkin karena awal-awal dulu kan mengendorse. Mm. Gubernur Jateng ya, sebagai bener. capres, simun. kemudian kan Megawati bilang semua capres ada di kantong saya, saya ya, yang atur, saya yang menentukan, nggak boleh tekan-tekan nah, mungkin. walaupun bener. pada saat itu, nama Bu Puan itu udah Iya terdengar-terdengar banyak loh yang kaget, tiba-tiba nah. Bu Mega milih Pak Ganjar, padahal orang bilang, wah pasti ini Puan nih. di puncak musra kemarin nih, kan kriteria pemimpin yang diperlukan Indonesia ke depan mm -hmm. dalam pidato Pak Jokowi bilang, rakyat kita ini butuh pemimpin yang tepat butuh pemimpin yang dekat dengan rakyat yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, itu yang dibutuhkan rakyat. Lah, ini sopo ya, kalau butuh yang dibutuhkan rakyat serahkan ke rakyat nggak usah ikut cawe-cawe biarkan rakyat yang menentukan nggak usah rakyat kemudian diintervensi eh rakyat pilih ini biarkan saja pemimpin itu lahir secara alamiah ya, melalui apa ya melalui pesta demokrasi Bagaimana caranya? Pilih dengan jujur dan adil. Apa susahnya juga kemudian sebagai seorang pemimpin, ya menyiapkan penerusnya dengan baik melalui cara-cara yang baik. nggak perlu jualan yang satu jualan ini, yang kemudian dia menjual yang ini. Jadi, ini sebenarnya gimana nih? Ini pendukung Jokowi, ini mendua, mentiga, atau cinta segitiga atau segi empat? Ya, ini, ini kita bicara soal relawan, gitu kan? Nah. Relawan itu apa sih? Ya, relawan orang yang itu... mendukung, orang nah. yang menggolkan, orang yang membantu, orang yang mensupport, orang yang mesti ada di belakang, lain sampai dia jadi gitu kan. Tapi kan bekerja dengan yang rela, dengan, ya. bekerja tanpa pamri, nah, bener, ya betul. kan untuk Udah. menyelesaikan sebuah persoalan atau tujuan, hmm. gitu. Kan? Satu, yang kedua kan kalau misalnya mereka bekerja dengan rela dan pamri tanpa pamri maksudnya? Ya sudah, habis mereka mendudukan orang itu kemudian berhasil, ya bubarkan diri juga dong. Berarti relawan Jokowi berarti ya udah gak usah ikut-ikut campur dong intinya. Iya iyalah. Udah, biar, udah selesai dong udah tugas mereka. Aja. Nah kalau gak sekarang perlu presidennya. Ini kiri kanan, kiri iya. kanan juga mereka kan. Mereka be bebas memilih siapa aja dong. Gak perlu dikultuskan harus milih tiga calon itu atau empat calon itu. Iya karena yang punya tiket untuk menentukan itu partai politik. Jadi intinya gak perlu lagi gitu loh. Iya kan diarah-arahin, ditunjuk-tunjuk gitu kan. Ya, betul. Jadi masalah Tapi kan, cinta segitiga, segi empat, segi e, tim sukarelawan mau 5, mau 4, mau 7 terserah. Ya memang di lain sisi memang tenaga atau e, pergerakan teman kelompok-kelompok relawan itu memang perlu. Memang ya. perlu, memang diperlukan juga untuk membangkitkan atau menggugah atau menyebarkan inspirasi atau gagasan dari kandidat-kandidat yang mereka usung kan. Ah udah tambah pusing tambah pusing ya ah. mikirin. Masih tiga bulan lagi kan penentuan calon presiden sama cawapresnya. Ya udah deh, kata, kalau bijak, masalah, kata ya. bijak, kata bijak, kata bijak. Sebelum kita tutup kata bijak itu dulu. Oktober kan itu. Iya, Oktober. Gelanggang politik memang kental dengan taktik dan intrik. Boleh saja rajin bermanuver asal jangan sampai keblinger. Boleh saja saling adu taktik asal tidak dengan cara licik tapi bajiklah dalam berpolitik. Berkompetisilah dengan cerdas dan tangkas bukan menebar narasi Narasi sarkas berpolitiklah dengan bermartabat, bukan asal sikat, asal babat, apalagi saling embat. Dan yakinlah, bangsa ini terlalu kuat untuk dihancurkan, hanya gara-gara beda pilihan.